Mau ngapain kamu kesini? Ini Pak, saya mau ngelamar anak Bapak. Ngelamar anak saya? Iya Pak, saya bisa membahagiakan dia Pak. Saya itu punya rumah, punya mobil, punya kontrakan juga. Nih, foto rumah saya Pak. Bagus kan Pak? Saya itu udah pasti bisa membahagiakan dia Pak. Saya itu udah punya semuanya Pak, subscriber juga udah banyak. Saya nggak perlu yang kayak begitu. Apa? Mobil mewah, rumah juga mewah. Saya nggak perlu kayak gitu. Lagian, anak saya juga saya jodohkan. Oh, iya Pak, saya juga petugas KPPS. Dah, udah basi itu. Anggota KPPS, apa anggota KPPS? Jadi, Bapak tuh pengen menantu seperti apa? Yang saya butuhin adalah sosok menantu yang jago dan juara balap mobil remote control. Mobil remote control? Iya, kamu bisa nggak? Saya nggak bisa lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa, anak saya bakalan saya jodohkan sama anak Pak RT. Tuh, lihat orangnya. Halo, Dek. Hah? Kakak? Kakak jadi selama ini? Iya, Dek. Kakak tuh sudah punya hubungan sama Kak Jura. Dan kakak akan segera menikah. Apa kakak bilang? Gimana? Bisa nggak kamu? Tenang, Pak. Saya juga bisa main mobil remote control. Udahlah, Dek. Dion tuh masih kecil. Lagian kakak juga tahu Dion tuh gak bisa main mobil remote control. Udah deh, ngaku kalah aja. Kak Zura mah udah punya kakak. Ya sudah, kalau kamu bisa, silahkan. Kamu kalahkan anak Pak RT itu. Kalau kamu menang, anak saya bakalan aku serahkan kepadamu. Siapa? Nantangin. Ya udah, ayo. Kamu yakin, Dek? Mau ngalahin kakak? Udahlah, Dek. Diwan nyari lagi aja yang lain. Jangan Kak Zura. Kak Zura tuh udah jadi milik kakak. Kak, cinta itu harus diperjuangkan. Udah, balap dulu aja. Ya udah, kalau siap kalah. Siap kalah, Dek. 3, 2, 1, go! Ayo deh. Udah deh, apa kakak bilang? Kalau Kak Zura tuh gak akan Diwan bisa dapetin. Kak Zura tuh emang ditakdirkan untuk kakak. Sayang, aku datang. Kak, beri Diwan satu kesempatan lagi. Kalau kakak menang, Diwan bakal kasih mobil Diwan. Terus Diwan gak bakal ngejar-ngejar lagi selamanya. Ini udah tahu bakal kalah lagi, tetap aja nantangin. Ya udah, kakak kasih satu kesempatan lagi. Kakak tunggu. Lumayan dapet mobil baru dua nih pasti. Kok dia kalah sih? Kalau gini caranya gimana mau dapetin Kak Jura? Besok dia harus menang dari si kakak. Tapi gimana ya? Dek, kamu kenapa Dek? Jadi gini kek, Diwan tuh lagi suka sama seseorang. Cuman Diwan harus balapan mobil remote control. Tapi Diwan kalah kek. Tapi kek, Diwan punya satu kesempatan lagi buat balapan. Jadi Dian harus menang kali ini, kek. Walah, itu mah masalah sepele. Itu mah hal yang kecil. Kamu tinggal ikutin mantra-mantra kakek. Dijamin kamu pasti menang. Nawa itu sama Godi. Kek, itu mah doa mau puasa. Kan sebentar lagi mau puasa. Ya juga ya. Yaudah deh. Nih, liatin ya kakek baca mantra dulu.
Gimana, Dek? Diwan jadi makin bersemangat, kek, buat ngalahin si kakak. Terus Dian juga yakin bisa dapetin Kak Jura kali ini. Kakek jamin kamu pasti menang dan bisa dapetin Jura. Yaudah, kek. Makasih ya, kek. Diwan bakal ngalahin si kakak. Gimana? Siap kalah lagi, Dek? Diwan gak lupa kan? Kalau Diwan kalah, mobilnya kekakain. Ya iyalah. Three, two, one, go! Pasti juga kalah dia. Nabrak lagi. Hah? Aduh, aduh. Aduh, ayo, ayo. Ayo susul, susul. Curang, Dek. Pasti Diwan curang ya. Ayo tanding ulang. Udah, Kak. Kalah mah kalah aja. Ini udah sesuai perjanjian kita, Kak. Kakak agak malu. Tuh, lihat. Si Bapak. Dapat dua mobil. Sini nomor tiga. Kok jadi gini sih? Aduh, sayang. Saya tidak menyangka kepada kamu, Nak. Ternyata kamu jago juga balapan mobil remote control. Menantu idaman banget kayak gini. Ya sudah, karena kamu sudah juara dan jago main mobil remote, dan saya akan menyerahkan anak saya kepada kamu. Silahkan pakai sepuasnya. Tapi ingat, kalau udah halal itu juga. It's what you do.